Oh, iya, ada yang geraknya yang bunyi. Wait. Bukan sesuatu ya, kebetulan sudah ketemu sama dia, anak hilang selama beberapa abad dia. Karena ibunda beliau sedang sakit, ya mohon doanya buat teman-teman semua agar ibunda dari Kong Barlan bisa sehat walafiat kembali. Amin. Ya, kita di sini dari pasukan Nenen. Siap beraksi dan bertempur. Ya, beraksi dan bertempur. Ya, coba ini aja, ya kan? Buat fun-fun aja. Buat fun, buat happy, jangan berpikiran jangan negatif. Pokoknya kita pikirannya positif. Yang penting happy, Kong, ya kan? Hidup jangan dibikin stres, Kong. Iya, ya. Okay. Yoi. Cepat tua. Cepat tua, bener. Pasukan Nenen. Pasukan Nenen. Iya. Nah, oke. Tapi di belakangnya... Ini dong, coba lihat dapur mancing, ya enggak? Yoi. Coba balik kanan, gerak. Balik kanan yang benar. Pasukan Nenen tunggu kelibet, bro. Oke, baik. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Damai bersama pasukan Nenen. Lu nyengir aja kok. Iya, gua tetap positive thinking, tetap semangat. Semangat ya. Nenen itu dalam bahasa Betawi artinya nyusu ya kok. Nyusu. Ya jangan berkonotasi negatif dulu. Kita nyusu di nyayu nyusu lah ya kan. Nyusu ya kan. Karena yang sarapan roti dengan susu. Yoi, yang nama laki-laki dari dia lahir sampai dia ini pasti selalu nyusu sampai nyusu. Dewasa juga nyusu ya kan. Oke. Ngomong-ngomongin masalah mancing lagi nih Kong, kita ya, sambil berdiri lagi. Kita balik lagi. Kali ini gue coba kembali mereview Kamikaze Zeron. Kemarin kan gue udah review secara singkat doang ya. Sekarang gue review sambil gue test drag Kong. Test tarik ya kita. Ah, keistimewaan dari Kamikaze Zeron ini 9+1 precision ball bearing metal real seat. Ya real seatnya tuh metal Kong. Yoi, metal. Terus CNC handle with evac knob. Nah, terus apa lagi? Apa bacaan yang ini nih? Mata jangan nyurang. Tetap dulu. Oh, tidak usah sini dulu. Kacau. Mata sudah kacau sudah. Nah, kayaknya kakak ibu ini apa arti tulis ini? Forget aluminium spoon. Terus? Instant anti reserve system. Reverse. Oh, reverse system. Ya, gear rasionya 5,21. Drag powernya itu sampai 8 kilo. Wow. 8 kilo. Tapi kita tes, benar nggak dari 8 kilo? Bahkan bisa lebih. Bisa lebih. Oh. Gimana sih penampakannya dapatkan teman? Itu dia gue suka. Bonus. Kalau reel yang bonus. Sebenarnya Kamikaze Zeron ini reel sudah lama sekali. Cuman kali ini diobral ya. Pertama kali keluar itu harga sekitar 400 ribuan Kong. Nah sekarang harganya dijual 225. Mungkin ada kelemahannya. Kelemahannya itu ya kekurangannya mungkin ya handle-nya masih handle model lipat seperti ini ya. Ya kan, yang gak tapi, kekinian lah. Yang tapi bisa lah diganti ya, kalau misalnya inilah harga juga lagi murah meriah. Lagi mumpung murah, wih. Yoi. Nah ini metal Kong ini. Silver ya. Kan? Silver. Gold. Hei, kakak dia buta warna tuh. Iya. Kita baru tahu kalau dia buta warna ya. Ini gold. Gold. Ya, ini metal. Ya, metal real seat Kong. Jadi kalau metal real seat udah nggak khawatir lagi. Nggak bakal takut melehoi. Nggak melehoi, ketarik agak ngengak. Nggak oleng. Nggak oleng. Nggak oleng. Yoi. Terus penampakannya juga manis Kong. BG. Black gold. Gitu. Nanti kita akan tes drag. Seperti tes tarik. Kekuatannya? Nah, keistimewaannya ternyata dia mensafnya Kong ya. Kita ngomong di mensaf langsung. Lihat deh. Mensafnya ini setara mensafnya Ryobi punya Kong. Gede, ya, kita kotak gede dan warnanya abu-abu dan tidak nempel magnet. Udah pasti Kong. Jelas itu. Ya, udah pasti ini. Itu. Ya. Ya semi SW lah. Terus pinion gearnya juga dia udah ya ada bearingnya juga di sini ya. Bearingnya bearing tertutup. Ya, kita akan buka. Dia punya land rollernya juga keren, warnanya kuningan gini keren. Ya. Dan ada bearingnya juga seperti asik. Itu. Yang penting mah mensaf Kong. Kenapa kalau mensafnya jelek Kong ketika dihajar ikan gede biasanya bengkok Kong. Melehoi. Melehoi. Ya udah pernah mensaf melehoi ya. Itu melehoi. Nah. Ya bukan itu. Tapi gode-gode. Jadi Kamikaze Zeron 2000 ini akan gue coba tes drag Kong. Tes drag. Kuat enggak tes drag dia berapa kilo? Sampai berapa kilo? Kalau ini sih susah patahnya. Kayaknya sih kuat. Untuk patah
jauh. Gua ngajakin kayaknya enggak patah. Mungkin real seat yang blengkong bisa kayaknya. Ya, real seat-nya seperti mungkin itu karena ininya metal ya, karena metal. Ya. Kelemahannya mungkin cuma di handle-nya aja yang masih handle jadul ya, kalau namanya juga nih real jadul. Dulunya 400 ribuan, sekarang diobral 225, Kong. 225 diobral. Kebangetan kalau misalnya enggak suka atau enggak mampu beli kayak kebangetan juga. Ya, keistimewaannya dia ininya udah metal. Metal real seat-nya udah metal seperti itu. Kalau cari yang enggak rugi ya. Badak-badak ini. Ini salah satunya yang badak 2000 buat GT Lele. Atau buat main Galatama atau main bawalan emas. Ya ini asik. Enggak usah takut goyang ya, Kong ya. Ya mungkin ada di sedikit dianuin lah di handle-nya ya. Ini modif ya. Oke, kita coba tes dragong. Kita coba tes tarik kuat enggak, Kong? Aja. Oke, udah. Pasukan Nenen siap. Oke. Udah. Pasukan Nenen siap. Oke. Ready. Kemarin kan gua kita pakai monoline gede yang 1,1. Kadang-kadang melilit di sininya, Kong. Dia ikut muter lari. Nah, makanya di sini gua PN6 coba putus. Pakai PN6 putus. Nih kita coba pakai PS10. Dia 150 lap. 150 lap, Kong. PS10. Coba kita ini. Taruh dulu dipasang di sini dulu kira-kira beberapa meter ya. Udah segitu. 4. 5. Biasa kalau urusan mutus-mutusin PE, Kong Barlan gigit, Kong. Lalu biasa gigit, Kong. Dia suka gigitin PE. Gigit. Giginya gigi barbut. Terbalik lu, biasaan. Ya kan nah, ini ilmu mulu dia. Ah ini ketambang ya kan. Kita coba ikat di sini dulu, Kong. PS10. Kejorannya dulu, Kakak. Gampang itu. Ah, ini masukin sini dulu, benang dulu biar kuat. Kita pakai ikatan yang tidak merusak PE. Ya. Lah, pegang, ininya mana? Ininya mana? Lu gimana? Aduh. Mas gimana lu, Mas? Jangan ini, aduh ngaco. Itu aja udah dedo mantap enggak apa-apa pakai. Ini apa lagi? Itu benangnya kok diikat? Ya udah keluar ini buka dulu. Ah, Kakak kadang-kadang. Iya aja, ah, udah ribet ih. Itu mah udah diikat, Kakak. Susah. Ya. Ikatnya ikat kayak mau buat mancing sih. Ya biar enggak lari kata. Bukan masalah enggak lari, masukinnya gimana ke sono? Nah. Kakak ibu ikat lagi itu, gigit. Deh, jangan Kakak saja gigit. Rese ya, ngetes drag aja kayak gini ya. Ini aja putusin, Cek, Cek. Itu jangan putusin aja. Banyakan nenen. Aduh, nenen sini pinjam lagi. Nenen basi. Iya. Pakai manta. Joran 70.000 yang kemarin gua pakai juga. Joran murah meriah, cuy. Hah? Oke. Daido mantap kayaknya. Kita dalemin aja. Kejoran murah meriah aja, kita mah murah meriah aja, Kong ya. Tekan sampai di dalam aja. Pasti mancing asik. Kuat, ya, masih ada labelnya lagi. Pakai PS10 kita ngetes dragnya, Kong. Enggak tanggung-tanggung ya. Udah jangan kayak mau mancing. Biar enggak lari, Kakak. Nanti bukannya susah toh. Nah, sudah PS10. Kita coba. Hei. Biasa, tukang tarik. Nyiksa reel bersama pasukan Nenen. Siap. Udah. Aduh, lo belum ngalahin. Sap. Aja kadang tarik. Nah, jangan ditarik dulu, Kakak. Ya, sip. Ayo, kita cek berapa kilo. Terus, banyak. Coba segitu dulu. Cat. Dia, tar dulu. Dia ngunci. Ulang lagi dulu. Udah. Oke, siap. Pasukan Nenen. Siap. Yo. Ah, gua munduran dikit dah. Udah 6 kilo aja, Kong. Wah, kayaknya lebih 8 kilo nih, Kong. 8 kilo lebih udah. Di dusnya 8 kilo. Ayo, terus, Kakak. Terus, Kakak. 11. Iya, terus 12. Jangan ini, nanti dia ngejelepat. Lurus aja, lurus. Nah. 12. Kilo, Kakak? Udah 12. Udah masih kuat 13. Tidak goyang deh, Kong. Goyang ya. Ah, ngelok di 13 dia ngelok. Tarik terus aja, jangan ditahan Kakak. Nanti Kakak capek sekali. Tapi ini udah seperti ya, sudah. Jangan ditarik dulu.
Emosi sekali kau. Maklum, baru dapat jersey baru. Pasukan nenen jadi kayak gitu. Oke, siap, tarik kakak. Turunin aja kong. Nah, itu deh. Jadi dia punya ini di apa namanya di kardusnya itu 8 kilo, tapi di sini udah lebih dari 8 kilo. Tadi udah 13 kilo ya. Terus, terus tarik terus, terus, terus. Nah tuh PE-nya yang muter. PE yang muter ya. Tuh kan. Ikutan muter PE-nya ya, tarik terus. Gulung dikit kakak. Ayo. Rasanya sampai berapa kilo? Tadi bentuk berapa kilo kong? Ah? Tadi berapa? 14. 14. Bisa lebih dari 14 ya? Bisa. Bisa. Bisa 15 tuh, 16 tuh, 16 ditarik terus, PE-nya muter, tapi ininya nggak goyang sama sekali. 16, 16, lanjut, gue pengen nembus sampai 20. Taruh dia minus, taruh lu, santai, 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 santai. Ayo, tes. Tuh. PE-nya dia muter, no. Kan PE-nya bilang, muter. Muter. Kalau nggak digituin, muter PE-nya. Coba di ini dulu. Ah, saya bilang lagi. Biar dia nggak muter. Dikuatin. Kasih ikat lagi sini. Nggak, ya, kasih boskin lagi. PE-nya dia muter, kong. Jadi dia 16 kilo, udah dia muter PE-nya, muter. Tahan di ini, yang kencang. Ini nggak goyang nih, ya maklum lah, metal. Metal, oke? Okay. Aduh, taruh dulu. Ngelok dia. Ayo. Metal dia. Ya, pelan aja, pelan, pelan. Nikmati, ya, kakak. Nikmati yang penting narik. Kakak. Dia sedang narik tembok, dapat ikan nih. 12. 14. 15. 16. Oh iya, ada yang geraknya yang bunyi. Weh, putus. Putus PE-nya. Putus PE. Masa PS 10 putus, bagaimana cerita? PS 10 putus noh di tengah-tengah noh. Kok berarti memang mesti pakai inian? Kayaknya ini seling deh kayaknya. Seling, seling. Oke, kita coba mungkin nanti ya. PS 10-nya putus. Tadi berapa kilo tadi kok? Hah? Paling gede sekitar 16, tapi karena PE-nya nih putus nih. Berarti kita nggak harus pakai PS 10 nih. PS 10 di 16 kilo atau 18 kilo tadi putus. Kemungkinan kalau di PE lebih dari 10 kayak kemampuan bisa di atas 20 kilo. Coba di ini lagi, di apa? Di anuin lagi. Setelah PS 10 putus, saya nggak tahu itu PE-nya tepok atau gimana, yang jelas PS 10 di 18 kilo putus. Sekarang gue balik lagi pagi ini ya. Ini nggak pernah putus. Cuman matain berapa reel kong. Senar raket gue kasih. Ya enggak. Lo kabar. Pelan-pelan kakak. Lo gue kasih simpul. Ini sudah. Kencengin, kencengin. Tahan, ke kabar lah, tahan. Udah. Tahan. Yes. Oke, kita tarik. Tes. Kita ulang lagi ya. Ya, kita ulang lagi tadi PS 10 putus, kong. Dari 16 kilo ya? Taruh. Di 16 kilo tadi, kong. Ya, siap. Ya. Tahan, kakak. Iya, 8. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 19, 20, 21, 22, 22 kilo, kong. Gokil, oke. 22 kilo tembus, kong. Itu bisa lebih kayaknya itu. Bisa cuma lebih, bisa. Cuman kan. Gue mental ke tembok aja, kong. Iya. Cuma kalau mental kesana, lu pada ketawa pasti. Pasti gue yakin lu pada ketawa. Gue cuma takutnya, nih gue buka ya langsung ya. Gue cuma takutnya, itu kusen gue rubuh. Itu kan? Yang punya rumah ngambek. Jangan, bahaya nanti.
Oke, ini dari Kamikaze Zeron. Harga 225.000, nembus 20. Ih, masih asik kok. Masih belum. Smooth. Dia enggak goyang ininya. Iya, karena apa? Dia mensafnya bagus. Bagus. Itu tadi dibilang kan mensafnya. Ya. Kelebihannya, ah. Udah. Ya udah, entar. Buat yang lain nanti. Jadi dia mensafnya kuat, jadi enggak godek, ininya juga kuat. Asli, kuat. Asli ya kan. Kita enggak pakai rekayasa dan lain-lain. Ini memang produk dulu itu memang udah teruji. Udah teruji. Ini memang udah. Cuman ini memang kelemahannya di sininya aja ya. Sebetulnya bukan kelemahan, kok memang modelnya aja. Modelnya ya, ininya juga udah bearing kok. Heeh. Hmm. Ini kan zaman dulu masih kayak gini. Bisa diganti enggak, Kong? Bisa. Bisa. Tinggal cari aja. Kok udah power handle? Ya ini biasa, belum yang screw in ya. Tapi power handle ya. Gua kasih jaminan. Ini kuat banget Kong, realnya Kong ya. Ininya kagak goyang-goyang, 22 kilo ya. 22 kilo. Dari Domanta ya? Dari Domanta. Oke, mungkin dari pasukan nenek itu aja yang bisa menyampaikan ya. Tadi PE10 putus Kong ya kan. Gua besok nggak usah pakai PE, itu aja deh. Walaupun monolen lagi. Monolennya tapi yang segede Bagong ya kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. Harganya 225, di Dapur Mancing ada nggak? Ya untuk saat ini, untuk barang ini memang cuma Dapur Mancing aja yang pegang. Iya. Lo dagang Kong ya kan, ngasih tahu doang ya. Penampilan cakep ya. Udah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kong Ibo, Kong Rusli, dan Kong Barlan. Salam memburu kolang kaling dan pasukan. Salam pasukan nenen jaser.